Universitas Mataram, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang rangkaian listrik dan melakukan percobaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa sih rangkaian listrik itu. Jadi, rangkaian listrik adalah sejumlah peralatan listrik yang meliputi stop kontak, saklar, baterai, dan sejenisnya. Jadi di sini kita akan melakukan percobaan tentang rangkaian listrik. Karena di sini rangkaiannya sudah jadi, saya minta maaf ketika pembuatannya saya lupa untuk memvideokan. Jadi yang pertama itu yang perlu kita siapkan itu 2 buah baterai, 2 buah lampu kecil, 1 buah saklar, 1 meter kabel, gunting, perekat. Kalian juga bisa menggunakan kardus atau triplek. Kebetulan saya di sini menggunakan triplek. Kemudian langkah yang pertama yang perlu kita lakukan itu rekatkan 2 baterai pada triplek seperti ini. Kemudian kaitkan kabel pada kedudukan lampu seperti ini dan kaitkan ke sisi yang lainnya. Jika rangkaian lampu sudah jadi seperti ini, kemudian kaitkan dengan kabel yang lebih panjang. Kemudian kaitkan kabel pada saklar secara terpisah agar berfungsi dengan baik. Jangan mengaitkan kabel antara yang satu dengan yang lainnya, karena saklar tidak akan berfungsi dengan baik dan lampu tidak akan menyala. Kemudian tempelkan kabel pada bagian kutub positif baterai dan kaitkan kabel lampu pada bagian kutub negatif baterai. Dan inilah hasilnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.